Agak ditekan. Yo, what's up? Guys, kembali lagi di channel Alvin Prasetyo. Ya, pada video kali ini gue sama teman gue nggak balap dulu. Dia kan, iya, dia kan biasanya kan gue kayak ngeliput balap atau malam-malam lah, pokoknya gue ngeliput balap entah malam entah pagi itu selalu ada balap. Kali ini gue mau buat konten tutorial. Apa sih tutorial? Tutorial adalah suatu hal yang mengajarkan ke kalian semua gitu. Oke. Kita ngajarin ke kalian gitu. Tutorial apa nih enaknya? Tak dulu, apa? Belum tahu kan namanya? Iya. Ya, kenalin dulu dong. Jangan lupa kenalan, jangan lupa subscribe dulu dong. Oh iya, subscribe dulu. Cuma nonton kalau nggak subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Cuma di klik tombol yang merah tuh tulisan subscribe. Di klik. Oke. Sama loncengnya juga. Udah, gua tungguin nih nyampe 5 detik. Gak usah lah ya. Yaudah langsung aja. Kenalin dulu. Oke, nama. Nama gua Fajar. Apa lagi? Usia lu gitu. Oh, usia rahasia. Usia rahasia. Oke. Karena kita enggak ada yang tahu. Mungkin punya channel gitu. Oh, manjat gitu, manjat dari sini juga boleh sih. Oke, gua bakal manjat. Jangan lupa subscribe Sakolebat TV. Apa? Sakolebat TV. Sakolebat itu bahasa Sunda, jadi artinya selewatan. Oh, selewat. Iya, jadi Sakolebat selewatan TV. Jadi gua cuma lewat di TV. Gitu, artinya paham gak? Gak jelas sih, jangan di subscribe guys, jangan di subscribe, gak jelas. Udah pokoknya linknya ada di deskripsi, kalau penasaran langsung bisa ketik aja. Oke, jadi kali ini gue bakal ngasih tutorial beatbox. Beatbox? Yeah. Beatbox ya? Hmm. Beatbox itu apaan sih? Jadi beatbox itu adalah musik perkusi, tapi cuman menggunakan mulut saja. Jadi kita itu cenderung ngikutin kayak suara drum, apa suara musik-musik lainnya gitu. Oh, cuma lewat dari mulut. Tau sih, tau. Nah, kalau di beatbox itu dasarnya kan ada tiga tuh. Ada B, ada T, sama K. Itu dasar? Iya, itu dari dasar beatbox, semuanya harus dari situ. Jadi jangan efek yang main dulu. Oh, tahu sih, gue tahu. Kalau beatbox tuh, beatbox, gue jujur teman-teman, gue nggak bisa beatbox. Beatbox itu apa gitu? Suara mulut gitu. Suara mulut, tapi ludah gue kemana-mana kalau beatbox gitu. Gue dari dulu tuh kagak bisa ke beatbox. Gue jadi pengen banget belajar beatbox, tapi nggak ada orangnya. Ini mumpung ada yang bisa nih teman-teman. Siap. Jadi gue mau belajar dari dia. Oke, step pertama apaan? Step. Step. Ya bener kan? Step pertama kayak gimana? Step. Ini step pertama kayak. Oke, jadi step pertamanya itu harus punya apa gitu, harus siap apa gitu. Pertama kita niat. Niat. Kalau kita nggak niat, kita nggak bakal bisa. Apapun lu yang mau lakuin, kalau nggak niat nggak bakal bisa. Harus ada niat. Kedua berdoa. Berdoa. Itu penting. Soalnya doa itu paling mujarab dari bantuan lain. Oke. Benar-benar. Ini mau. Terus juga ketiga juga harus ada punya mulut, guys. Kalau nggak punya mulut, nggak bisa beatbox. Mau beatbox pakai apa gitu? Kalau nggak punya mulut. Oke guys, jadi ini tutorial apa ceramah? Ya, makanya gitu. Oke, jadi langsung aja. Langsung aja dah tutorialnya. Oke. Kasian tuh orang. Ya. Oke, jadi yang pertama itu kita tutorial dari dasarnya kan BTK. Yang pertama B. Dasarnya BTK. Itu B. B. Iya B. 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 Jadi yang pertama itu kita nyebut B nih. B. 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 Tapi B. Kalau pas kita ngomong nih B itu kan ada E-nya ya. Nah, E-nya itu dihilangin. Jadi bibir kita itu ada kan bibir kita ini bibir kita ada. Bibir kita agak ditekan gitu. Jadi agak ditekan. Iya, gitu. Iya. Jadi pas nih B B kan pas kita mau ngomong B, bibir kita rapat nih. Nah itu lumayan. Tadi gimana guys? Belum bisa. Baru 3 kali belajar langsung. Tuh udah bisa guys. Lagi. Nah. Oke. Nah kan B kayak gitu tuh. Nah. Oke. Jadi di bibir kita tuh agak ditekan pakai tenaga jadi. Nah. Lanjut langsung bisa. Okay. Yang kedua itu T. Nah kalau T itu kita tinggal ngomong C doang sih.
kan kalau bahasa Inggris T itu C ya, jadi nah iya, kalau T gitu doang. Gitu. Sabar dulu. Oh, iya, lagi sampai ada tiga, satu lagi. Apa lagi? Yang ketiga itu K. K. Nah, kita ngomong K nih. K. K. Itu kan keluar. Tapi ini tarik napas ke dalam. Bukan gitu, kayak. Kayak gimana sih? K, K gitu. K. Nah, itu kan keluar. Tapi ke dalam. Sakit kuning. Gitu. Kayak gitu, jadi posisi lidah kita tuh ujung lidah nih, ke atas langit-langit. Jadi nariknya agak di apa ya? Di daerah tenggorokan tuh. Nah, iya kayak gitu. Kalau kalau belum dapat, kayak rasa akhir gue. Iya. Ini gitu makanya. Kalau belum dapat, pertama kita tarik napas dulu yang lama. Ya. Tapi nariknya agak ditekan di tenggorokan jadi kayak apa sih? Kayak gitu. Kalau kalau misalnya udah dapat, udah dapat. Nah, udah dapat suara gitu, tinggal ditariknya di gitu doang gitu. Apa sih? Kok kayak kayak penyakit apa ya? Napas gitu. Iya, makanya gitu. Udah dong. Ya, lagi terus itu lumayan udah mau dapat. Sakit. Gak gitu. Nah, kalau misalnya udah bisa nih, kalian udah bisa, tinggal di apa? Disatuin aja gitu, yang BTK itu disatuin. Jadi kayak gitu, coba. Kayak suara apa gitu ya? Suara kodok. Coba coba satu. Oke. Okay. Eh. Iya kayak gitu. Wake. Konten kayak gini gue males guys. Konten kayak gini tuh yang memaksa gue untuk bisa tuh gue gak bisa gitu. Hal yang memaksakan itu tidak baik guys. Benar. Tapi gue gak bisa. Yang gue gak bisa lakuin harus dipaksakan itu gue gak bisa guys. Tapi jadi segini ya, sebenarnya K itu ada 3. Di beatbox itu K ada 3, cuman ada beda-beda. Kalau yang dasarnya itu kan tarik napas banget itu. Tapi apa? Ada nih yang kedua, cuman tarik napasnya enggak terlalu banyak kayak yang pertama. Enggak terlalu gitu, jadi cuman ngentak di apa sih? Daerah tenggorokan ya? Ini soalnya bunyinya ini. Terus yang ketiga ada otuar ka. Yang pertama kan ka snare. Yang kedua rimshot. Yang ketiga otuar. Itu ngomong ka nih. Ka, tapi dihentak di tenggorokan. Ka, ka. Hidup gua goyang. Aduh. Ka. Ka. Jadi lidah kita itu agak didorong keluar. Ka. Ka. Coba. Keluar ya. Itu bentar lagi bisa. Tuh, udah bisa tuh. Oh, itu ya, bisa. Ini tuh kayak gini, cuman agak dihentak doang. Apa sih? Gak jelas, ya bang. Gak jelas gitu. Apalagi apa? Kalau udah bisa tuh, tinggal divariasiin. Variasi? Emang ya. Ada lagi selain BTK? Ada. Jadi, kalau udah bisa BTK, enggak cuman jadi kita tuh kayak apa ya disebutnya? Kayak gini nih,
nih apa ya disebutnya ya, variasi gitu. Kita ngebikin yang baru, jadi nggak cuma itu aja, bisa nah bisa gitu, terus bisa nah kalau udah dapat pokoknya tinggal divariasiin sendiri deh. Kalau udah bisa, ini gampang sebenarnya, ini gampang asalkan seperti yang pertama, niat, berdoa, punya mulut, ya kan? Iya bener sih. Udah. Apalagi ya, gue beatbox itu gak bisa-bisa, gue dari dulu belajar parah. Beatbox tuh susah. Gue gak bisa gitu mulut-mulut yang kayak gue gini, gak bisa gitu. Nih jadi enaknya beatbox itu kita 0 rupiah, tapi mulut kita itu bisa ngasilin duit, kayak misalnya ikutan battle apa acara-acara di kafe. Ada kompetisinya? Ada, kompetisinya ada. Di Indonesia banyak kompetisinya. Sering setiap minggu ada beatbox. Ada komunitasnya? Ada banyak komunitas di Tangerang, ada di Depok, ada banyak pokoknya. Oh, yang kayak komunitas yang kata tapi lu bisa beatbox udah berapa lama? Oh udah lama, bisa beatbox itu sekitar dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Sekarang udah lulus. Sekarang udah lulus, berarti 5 tahunan? Iya 5 tahun. 6 tahunan lah. 5 tahun. Wow. Tapi masih gini-gini aja. Masih gitu-gitu aja. Belum kasihkan. Iya. Itu namanya passion. Lu harus cari passion lu. Passion itu teman-teman, kata Yonglek ya, ini kata Yonglek, gue tau dari Yonglek. Passion itu apa yang kita senang, apa yang kita lakuin itu bisa menghasilkan buat kita gitu. Jadi kita senang nih ngelakuin itu, kita juga dapat hasil dari itu. Kita bisa nikmatin hasil dari yang kita senang ini tuh gitu loh. Iya benar-benar itu kata Yonglek. Di sini ada hashtag nih, kata Yonglek. Kata Yonglek. Yonglek juga motivator dia loh. Serius deh, gua ngeliat video dia terinspirasi gitu. Selama lu beatbox ini, lu paling susah itu apa? Ada nggak sih paling susah di beatbox? Paling susah apa ya? Kayak lipro kayaknya deh. Lipro tuh kayak gini. Itu susah. Coba. Jangan dicoba. Iya, lipro susah karena pertama bibir kita itu harus lentur bagian kita, mau bagian kiri apa kanan atau tengah gitu harus lentur kan. Tapi sebagus-bagusnya lu beatbox atau suara beatbox yang paling bagusan suara beatbox pantat gua suka beatbox lu. Serius? Ih jarang beatbox pernah gimana itu cara suaranya? Tergantung tegangan anginnya kayak udara gitu kan. Itu bisa pantat gue beatbox. Jadi ya jarang sih keluar, enggak sekarang gitu. Sekarang. Oke. Lanjut. Kayaknya sekarang mau ngebunyiin. Enggak bisa gitu. Kalau tiba-tiba tuh enggak bisa. Tapi masih banyak sih ada. Jadi enggak semua beatbox itu susah, enggak. Ada yang gampang. Kayak yang gampang itu kayak klop cuman. Nah, iya. Jadi oh, gitu. Itu ya, termasuk beatbox itu, juga? Jadi beatbox itu apa yang ada di mulut kita yang kita keluarin itu termasuk beatbox. Tekniknya aja ya? Kayak cuman, itu termasuk beatbox. Yang penting bisa ngegabunginnya gitu ya? Nah, yang penting bisa ngegabunginnya. Itu juga semua vokal yang kita keluarin dari mulut itu termasuk beatbox. Asal kita gabungin aja. Kayak, yang penting nyambung aja di rumahnya. Bisa. Yang penting ada gabungannya gitu. Ada gabungannya benar. Kayak teknik-tekniknya gitu. Tapi kita bisa menguasai teknik. Lu selama lu beatbox itu suara beatbox yang lu paling keren, yang lu bisa itu kayak gimana? Coba nah, kasih tahu. Nih kasih tahu ke teman-teman nih. Oke. Yang paling keren apa ya? Yang paling keren suara robot. Lu bisa? Bisa. Oke. Itu gampang. Tunjukin. Oh. Itu suara robot. Cuma kalau robot itu sakit di sini. Kalau robot itu sakit. Nahan terus ya. Itu guncangan kita gitu. Kita kayak ngedengar enggak? Iya. Iya kayak gitu kayak dari tenggorokan di sini, teman-teman nih.
apalagi ya, Vortex kalau nggak salah, iya Vortex bagus, cuman susah. Jadi kita harus bisa R ke dalam gitu. R ke dalam. Oh, kayak gitu. Anjay, kayak gimana? Itu susah banget. Kalau R keluar yang R itu keluar, ini ke dalam. Terus ditambah siul dari samping gitu. Siul kan tarik napas. Ada sih yang keluar yang di tengah tuh, yang kayak gitu. Tapi ini ditarik cuma dari samping gitu, disatuin. Ya susah itu susah. Jangan. Itu gua belajarnya kalau nggak salah 5 bulan lah belajar dapat gituan. Susah banget itu sih. Susah karena susah dari R-nya juga. Ya guys, tadi ada problem sedikit. Yeah. Jadi itu kamera gua kalau udah 20 menit perekaman 20 menit itu mati sendiri guys. Jadi ya maklum lah, namanya juga DSLR, nggak sama kayak mirrorless. Yeah. Kalau mirrorless setahu gua dia tuh nggak ada waktunya gitu, jangka waktunya. Yeah. Yaudah pokoknya terbatas lah intinya. Yaudahlah pokoknya kita lanjutin video ini. Jadi sampai dia nunjukin Big Box nih ke kalian semua. Jadi okay, lanjut aja. Okay. Lanjut. Gimana ya? Aduh. Gimana nih yang paling bagus? Yang lu kuasain gitu, yang lu kuasain tapi paling bagus gitu. Oke. Okay, okay. Coba ya. Oke. Okay. Ready? Oke, oke. Lagi gak apa. Tadi udah enak nih. Oke, ulang ya. Gue lupa saya. Oke, 1, 2, 3. Terlalu banyak narik. Ya? Nah, itu dia guys. Dia beatboxnya dia tuh kayak gitu, paling jago. Enggak sebenarnya aja sih. Banyak yang jago di luar sana. Banyak yang jago. Jadi kayak gitu beatbox. Jadi kalau kalian mau belajar beatbox, ya telepon. Enggak mau sih kayak gitu. Kirain guru privat. Enggak lah. Gua kan belum bisa beatbox. Gua juga. Ya pokoknya kalau mau belajar beatbox, ya udah iseng-iseng aja gitu, jangan didalumin terus dalumin terus, iseng aja nanti juga lama-lama bisa. Nah jadi ya, setelah gue tadi beatbox sekarang apa? Woi, gue nggak bisa cuma 1 menit sekarang. gimana sih? Gue aja baru bisa tadi baru 3 ya. Nah gitu, nah, itu beatbox lo bagus kan? Bagus. Kalau untuk pemula segitu udah termasuk bagus. Ya bagus lah ya. Udah termasuk bagus. Bohong si kambing ini. Enggak, bagus. Enggak, serius. Banyak pemula yang malah nggak bisa. Banyak yang keselak. Dia keselak. Pas kak itu kan karena narik. Nah, karena narik kan, kerasa di tenggorokan juga. Tuh kalau sih udah termasuk bisa, cuman kaknya masih ini. Maklum soalnya di dasar itu bete doang. Yang gampang, kalau kanya itu ya emang agak sulit sih. Oh gitu. Okay, jadi kesimpulannya dari video ini adalah tidak faedah. Nggak faedah, jadi kita mau kasih pengalaman aja. Yeah. Jadi dia bisa beatbox. Dan gue mau kasih tahu nih ke teman-teman semua, itu awalnya beatbox kayak gimana sih, kayak dasarnya kayak gitu. Jadi kayak gitu dasarnya. Kalian para subscriber Alpin, fans Alpin. Enggak ada fans sih, bukan fans. Mau belajar beatbox, jadi bisa lihat tutorial yang ini. Tutorial yang ini. Jadi kalau memang ini video bermanfaat buat kalian gitu, kalian bisa tekan tombol like atau enggak bagikan ke teman kalian kalau ini menurut kalian video ini bermanfaat gitu loh.
kalau video ini kami yang nonton, kita bakal bikin lagi. Oh iya? Next, iya. Oh, oke. Okay. Kita bakal bikin lagi. Habis BDK ada TFT. Oh, itu masih banyak ya. Masih kita bakal ngasih tahu ke kalian semua gitu loh. Kalau video ini rame. Kalau video ini rame. Kalau nggak rame, nggak kalau nggak rame, nggak keurus gitu. Jadi, ya oke okay lah. Segini dulu videonya dari kita. Ya. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya nyalain. Oke, okay? See you next video, bye. Asik.